Hai, kalau korang pernah dengar cerita Habibie dan Ainun dulu, sekarang ni Malaysia dah nak tayangkan Rudy dan Habibie, katanya prequel kepada Habibie dan Ainun tu. And saya dengar cerita dia orang punya cast ada kat dalam ni. Okey, cerita ni tentang Presiden Republik Indonesia yang ketiga, BJ Habibie, tapi ini time zaman-zaman dia study dekat Jerman dulu. Kecintaan dia terhadap negara Indonesia dan sebagainya, memang banyak elemen cinta terhadap negara, terhadap kekasih dalam cerita ni. Saya tak sabar nak tengok, tapi first kita nak tengok betul ke dia orang ada dekat hotel ni, sebab Sarah mestilah nak jumpa Reza dengan Chelsea. Jom kita tengok. Alright, bersama Sarah Chak, sekarang kita ada the cast of Rudy Habibie. Hi guys, welcome to Malaysia. So, producer Mr. Manoj, which part of German is this movie difilmkan? Kita shooting di Görlitz. Görlitz adalah Hollywoodnya Germany. Jadi ada beberapa film yang shooting di sana, The Grand Budapest Hotel and Inglourious Basterd shooting di sana. Dan kita ambil lokasi Görlitz karena akan udah modern, whereas ini cerita adalah cerita setting late 50-an. Jadi Görlitz ada setting yang kita butuhkan and very very interesting city. Untuk Chelsea pula, berapa lama ataupun apa homework yang kamu lakukan untuk memainkan watak ini? Untuk memainkan Ilona ini, latihannya ada 3 minggu. Dan memang untuk karakter ini sendiri, saya harus belajar bahasa Jerman. Karena memang Ilona itu sendiri, dia dari Jerman asalnya. Jadi selama 3 minggu itu belajar bahasa Jerman dan juga chemistry bonding juga dengan Mas Reza, dengan teman yang lain juga. Dan ini salah satu film yang sangat menarik untuk saya. Karena banyak sekali pesan moral yang positif. It's inspiring, empowering, and educating. Jadi kalau menurut Reza, kenapa rakyat Malaysia harus menonton film ini? Tidak boleh miss. It's time for us to realize that when a movie talks about a spirit of a young generation, it doesn't speak about the country itself. It speaks about the region. So it will be related to the Malaysian audience as well, that would love to see this movie. Particularly, of course, this movie got a nice part of love story as well. And those kind of drama that attract people, young people to watch it as well. Okay, bagi you pula, which part of the movie yang memang paling best sekali? Menurut saya, salah satu scene favorit saya ketika Rudy kehilangan salah satu orang yang benar-benar dia cintai dan sayangi. Dan itu yang menjadikan patokan hidupnya. Jadi ya, itu yang membuat aku, ini film sangat variatif banget dan keren banget dan harus ditonton. Alright, thank you so much guys. Welcome to Malaysia. Thank you for coming. Semua orang pendengar-pendengar Hot FM dan juga penonton Cak bersama Sarah Cak, jangan lupa tonton Rudy dan Habibie bulan Ogos ni. Okay? Bye. Saya mencintai Rudy, tapi saya tidak tahu apakah Rudy benar-benar mencintai saya. Wasta bertepi pandang, bisakah aku? Ada apa dengan kamu dan Ayu? Aku yang selalu percaya pada cita-citamu. Itu fakta dan masalahnya.